Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, majikan didakwa pukul pekerja, mohon maaf pada umat Islam dan agung. Berita sepenuhnya, majikan yang didakwa membelasah dua pengawal pribadinya kerana berpuasa pada bulan Ramadan, membuat permohonan maaf kepada umat Islam hari ini. Lelaki berusia 43 tahun itu meminta maaf ketika diiringi dan diapit oleh dua anggota polis di ibu pejabat polis Dang Wangi. Sekiranya apa yang saya katakan kepada pengawal pribadi saya menyinggung perasaan sesiapa, saya rasa saya harus meminta maaf kepada semua umat Islam di negara ini, kepada Yang di-Pertuan Agong dan dua bekas pengawal pribadi saya. Bagaimanapun saya tidak bermaksud menghina sesiapa dengan apa yang saya katakan, katanya dalam bahasa Mandarin. Video ucapan pendeknya diterbitkan oleh The Star. Setelah memohon maaf, lelaki berkenan yang berada dalam tahanan polis dibawa menaiki sebuah kereta polis. Lelaki berkenan adalah salah seorang daripada empat individu yang direman oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Polis sebelum ini berkata penahanan itu berjaya membongkar aktiviti judi dan sindiket Cheti Haram atau Along yang dijalankan serikat milik majikan terbabit. Pihak polis turut merampas sepucuk pistol dan 10 butir peluru serta rotan yang digunakan untuk memukul kedua-dua mangsa. Hasil penangkapan tersebut turut membawa kepada penemuan 100 kg jongkong emas dan 12.500 not kertas US 100 dolar dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM 28.25 juta. Kes itu disiasat di bawah Section 324, 298, dan 307 Kanun Keseksaan serta Section 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dan Section 5 dalam kurungan 2 Akta Pemberi Wang Pinjam Wang 1951. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.